keras. Bebek goreng. Yo. Umar. Selo. Kipre Fami. Nanti yang lain. Fami. Saya kosong dulu, Aman FC dari kota Kediri. Namun Tigubu Pagu FC dari kota Pagu memakai kostum menyaksikan rupa-rupanya mitra. Lewat kaki nomor punggung 15 di sana ada Sandi. Sandi ke wing kanan masih pemain-pemain Tigubu. Aman FC melebar ke kanan yang dimaksud Fandi. Sendirian kini Sandi, serobotan maksudnya. Namun apa yang terjadi mitra? Masih pemain-pemain dari Aman FC lewat kaki Ferry di sana. Namun Ferry maksudnya kepada nomor punggung 15 Sandi. Kebakaran timnya apa yang terjadi mitra? Rupa-rupanya hands kepada mitra. Kali ini masih ini 2-1 Rama-Rama. Tendangan keras dari Rama. Oh, pelan-pelan saja mitra, rupa-rupanya Iqbal. Namun kali ini ada sang stopper di sana nomor punggung 7 yaitu Kupit-Kupit. Namun patah di kaki nomor punggung 8. Ini kesempatan yang bilang bukan main mitra, penyelamatan yang gemilang FC yaitu Rema ataukah Rama. Kembali ini pemain-pemain Tigubu. Aman FC lewat kaki Pandi ini melebar. Namun apa yang terjadi? Penjaga 28 kembali Santo Tomblok menguasai ritme serangan. Namun kali apa yang terjadi mitra? Oh, bukan main mitra. Kembali penyelamatan gemilang Santo Tomblok. Kembali Santo Tomblok penyerang yang sangat energik. Namun kembali di kubu 93 yaitu Galih Saputro melebar ke kanan. Di sana ada Iqbal Samad. Hampir mitra, penyelamatan gemilang dilakukan penjaga gawang Danang. Namun kembali koordinasi yang kurang akurat diperagakan pemain-pemain di kubu Pagu FC. Tendangan keras mitra. Apa yang terjadi mitra? Hanya menghadi Fandi Ahmad, melambung tinggi Fandi. Siapakah yang dimaksud? Namun kali ini apa ini? Apa yang terjadi mitra? Rupa-rupanya FC Fandi melebar ke kanan. Siapakah yang dimaksud? Namun kali ini bentol. Penyelamatan kembali yang gemilang ini masih pemain-pemain di kubu. Tendangan kipas dari pemain nomor punggung 11 Ferry. Namun apa yang berjasa pemain-pemain di kubu Pagu FC lewat kaki 14 gento di sana. Kembali ada Toto Anji. Namun gento, apa yang terjadi mitra? Hampir saja menuju kubrik. Namun kembali patah di wing kiri yaitu nomor punggung 10 Umar Bakri. Ini masih lebar di sana. Namun apa yang terjadi mitra? Rupa-rupanya apa yang terjadi mitra? Sang kapten kesebelasan dari Pagu FC nomor punggung 11 Charles melambung tinggi. Siapa kami masuk kita? Tendangan keras dari Umar Kotok sendirian melambung tinggi. Umar, apa yang terjadi di sana? Umar Aman FC, Umar melambung tinggi. Hampir mitra. Sandi tadi yang dimaksud kembali melambung tinggi. Ada Pandi ini masih sapu bersih di sana. Atau yang jadi mitra, rupa-rupanya pemain dari kubu Aman FC
terperangkap offset dan Mitra. Ini serobotan di sana ada Sandi. Sandi sendirian, Sandi. Sandi, namun apa yang terjadi Sandi? Patah di kaki palang pintu Anjik di sana. Namun kali ini apa yang terjadi? Laju bola terlalu deras Mitra. Tuh, ada Iqbal sama di sana. Melambung tinggi Iqbal. Sandi. Apa yang terjadi Mitra? Rupa-rupanya peluang Mas Didi. Ini ada Ferry Fadli, Ferry Fadli. Namun kali ini kerjasama apa yang terjadi Mitra? Ini ada Sandi. Kembali masih Sandi di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Mitra? Pun apa yang jadi ini? Iqbal sama apa yang jadi? Lekomputra. Wow, lagi-lagi penyelamatan yang gemilang dilakukan pemain-pemain di kubu Paku FC. Namun kali ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi Mitra? Di menit-menit akhir babak yang kedua, Aman FC mampu merobek jalan kawan yang dijaga oleh Danang Purwito. Dengan demikian maka 1-0. Google FC yang akan berhadapan dengan kembali Mitra. Apa yang terjadi? Robeklah jalan gawang kembali yang dijaga oleh Danang Purwito. Dengan demikian 2-0 kedudukan untuk Aman FC. Wasit berkata pemain di kubu Aman. Kali ini patah di kaki palang pintu ataukah Kapten Kuswasan nomor punggung 11 di kubu Pangku FC. Di sana ada Reza. Ini bentuk sendirian bentuk. Namun apa yang tidak dibentuk? Namun apa yang tidak dibentuk? Namun apa yang Kaisang Ogucu, rupa-rupanya di sana mampukah Mitra tonton Anji. Apa yang terjadi Mitra? Rupa-rupanya tendangan dari Toto Anji tadi Mitra melenceng jauh. Ini kembali masih pemain-pemain Paku FC gentong. Namun apa jadi gentik? Kena gentong. Berikan apa di sana? Apa jadi Adib. Aman FC pemain pembagi. Ini siapakah yang dimaksud? Nah, berbuk anak-anak di sana ada Yogi. Siapakah dia Mitra? Peluang Mas bagi pemain Aman FC sebagai sang eksekutor. Rupa-rupanya di sana ada Putro Gale. Tendangan Gale Mitra, namun melambung FC, Aman FC melebar ke kiri. Di sana Umar bin Kotob yang dimasuk. Namun kali ini ada Marlon. Bukan main Mitra Marlon. Begitu sikapnya Mitra Dia Warman. Namun kali ini patah Aji Santoso di sana ataukah Legowo Sambudro. Kita lihat Legowo sebutan alun-alun yang dimasuk. Apa yang terjadi Mitra? Nomor punggung 7 di kubu Aman FC, Marlon ataukah penjaga gawang di kubu Paku FC, Danang Purwito harus menerima hukuman dari sang pengadil lapangan, kartu merah yang dia miliki, sehingga Danang Purwito harus keluar dari arena. Siapakah Mitra yang terpercaya sebagai sang Algojo? Rupa-rupanya di sana ada Galih Saputro, pemain tinggi jangkung, pemain pembagi di kubu
Aman FC Kota Kediri Galih Saputro, penjaga gawang baru Galih Saputro. Kita lihat Galih Saputro memang mitra bola. Rupa-rupanya Bapak Wasit Kosnadi Japar telah menyelip pelit panjangnya yang menaiki kop bapak yang kedua. Pertandingan antara Aman FC berhadapan dengan Pagu FC telah selesai. Dengan demikian maka selamatlah melaju ke babak berikutnya.